Itu gak jadi. Alhamdulillah kita sudah sampai di villa. Kita akan lihat. Ini acting tidur apa gimana sih? Acting kamu ya? Ngerem tuh udah tuh. Nah, enak kan tidurannya kan dia tidur sendiri. Aku lihat deh, aku ngapa-ngapain tuh dia. Lihat, aku gak perlu effort guys. Udah kan, kita buat dulu kita kalau bobo emang gini berpelukan. Peluk ibu dong. What? Kita mau staycation. Ibu diajak gak? Bener. Kita mau staycation itu ada koper ya. 2 biji aja kopernya. Mana udah rapi-rapi. Ada yang tahu gak kita mau staycation kemana? Ayo. Ayo. Ajak siapa? Kok turun lagi? Ibu mau pipis dulu ya. Karena kata orang tua zaman dulu kalau mau pergi harus pipis dulu. Biar gak pipis di jalan. Mohon tunggu guys. Maaf ya muka aku emang lagi habis perawatan. Jadi banyak bentol-bentol ya, kita pakai kacamata dulu. Karena ini aku gak pakai solven, aku gak bisa liput. Lihat lah aku bisa deh. Aku mau pipis dulu ya. Jagain Mona ya, tugasnya jagain Mona ya. Oke, okay? Aku pipis gak lama ya 4 jam. Karena disini ya dijagain netizen ya, aku pipis dulu woy. Mona diem-diem ya Mon. Kesini. Mona bawa koper berapa? Mana lihat 2. Cus bawa. Ibu bawa koper. Tuh. Tinggalin pipis. Mama, jagain. Gimana sih? Lo tadi turun-turun ya? Netizen sama Nanda kerjasama bisa dijagain. Astagfirullah. Kita mau staycation dulu ya. Mona yang pergi siapa aja? Ibu terus? Mona terus? Udah, gak diajak deh. Diajak gak? Iya, Nanda diajak gak? Nah, netizen diajak gak netizen? Oh, netizen diajak, soalnya aku udah siapin ini guys, ntar ya. Jangan kasih tau Mbak Ella. Jangan kasih tau Mbak Ella guys. Kita udah main game. Kalau kalian lihat vlog yang ulang tahun kemarin sama short, mana tadi? Gak ada. Alhamdulillah, jangan kasih tau Mbak Ella ya. Mau buat main game nanti ya di sana ya, buat staycation. Let's go! Sapi apa yang jago manjat? Sapi domen ya. Iya kan. Baru beli lagi tasnya nih. Ada aja sapi yang berangkat. Ibu. Mona mana Mona? Ibu ada Mona. Terus siapa lagi? Oh, ada burung. Tuh, ada. Ini gak? Malah ibunya yang nawarin ya. Gak bener dia boneka tuh. Ibunya yang nawarin. Tadinya tas ini ibunya yang nawarin. Eh, kemana lu? Stop. Mana mau gak ini? Mau. Heboh banget bajunya. Bayar ya. Ya, kasih. Oke, boleh bayar. Itu gak jadi. Dadah jalan diri. Dapat satu baju. Gres banget nih, belum dibayar. Mau beli? Nggak bayar apa enggak? Iya. Pakai dulu dong. Ini dia sendiri yang pilih ya. Yuk. Gelap. Besok aku pakai ya buat lihat rabbit ya. Mau bayar? Ya, taruh atas aja. Taruh. Amel aja. Ini buat siapa? Malu. Cih.
kita udah sampai sekarang jam 9 malam. Ini bocahnya masih on. Soalnya tadi dia tidur sore ke maghrib gitu. Jadi sekarang dia on banget. Mana mau kemana sekarang? Oke, okay, nanti kita unboxing kamar ya. Review kamar. Mana mau bobo? Sama siapa? Alhamdulillah kita sudah sampai di villa. Kita akan lihat review. Tadi belum kamar ya guys. Tadi masih kayak untuk resepsionis doang. Ini heboh banget ya. Gak sabar dia lihat kasur. Ayo lo. Makin kenceng. Udah jam 9 malam loh. Kamu kalau staycation hebring banget nih ya. Total koper kita lihat. Cuma 2 sih. Aku 1. Mona. Ini seneng banget. Happy staycation. Ini kamar kita yang ini. Kita kan ada 3 kamar. Satu Sus, satunya Ipan, Nanda, Faiz. Ini mah bertiga udah oke banget. Tadi sampai aku bilang apa pesan satu kamar lagi ya. Coba kita lihat nih kamar kedua. Bentar, kita cek dulu kamar-kamar. Oh, sama semua ding kasurnya. Bayangin Sus sendirian kasurnya selebar ini, woi. Tujuan kita staycation ini adalah untuk mempererat bonding antara kita berdua sebagai bestie. Satu, yang kedua biar kita refreshing, terutama ibunya ya, karena ibunya udah kerja ngurus anak, kerja ngurus anak, ngantar anak sekolah dan lain-lain. Jadi refreshing poin kedua. Poin ketiga adalah untuk apa ya? Untuk konten. Soalnya enggak ada konten. Lagi-lagi kontennya sebelum sekali enggak. Kemarin terakhir tanggal 1. Ini tanggal 7 kan. Kita mau review ke sana, ayo. Kita mau lihat di luar jendela ada apa. Let's go. Kalau kemarin kontennya unboxing kado, sekarang unboxing kamar. Oke, mau pengen bikin spesialis unboxing aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Do you wanna build a snowman? Wow! Wow, kalau pagi ini mana seneng banget. Taman, guys. Wow. Nanti itu dia mah gitu. Bawanya pengen ngibrit aja. Coba ngibrit ke sana coba. Ke rumput yuk. Bapaknya dia seneng banget. Ah, sama ibu. Wow, bagus banget. Kalau ada turtle gimana ya? Dia takut banget sama turtle. Di sana main. Oke, guys, nanti kita istirahat langsung ya. Hujan ya? Iya. Hujan. Anakku. Ini acting tidur apa gimana sih? Acting kamu ya? Siapin diajak bobo siapa? Pakai selimut, itu bukan selimut. Selimutnya ini. Bingung kan dia selimutnya yang mana? Ini sapi nih diajak bobo enggak? Repot banget sama sapi nih, ada baby, ada sapi, ada mobil. Pakain dong ini ciputnya. Nah, gimana mau bobo enggak? Ini di sini. Di dalam selimut cepat. Bobo. Ya udah ayo. Bobo. Siapa? Ibu sebelah sini, Mona di mana? Mantannya kecil ya. Ibu di, oh mobilnya juga bobo di sini. Repot ya tuh. Siapa lagi duduk? Ada yang duduk di sini? Terus siapa lagi duduk di bobo di sini? Mobil terus. Ibu di mana? Oh, di selimut. Nono, terus di mana? Serem tuh, kan? Wuh, serem tuh udah. Nah, enak kan tidurnya kan di tidur sendiri. Aku lihat deh, aku mau ngapain tuh dia? Lihat, aku nggak perlu effort guys. Waduh. Good morning. Janganlah pinggir-pinggir, nanti kamu jatuh. Enak kan? Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tuh gak perlu dipupuk, gak perlu dielus-elus. Akunya di sini aja, aku juga mau bobo di sini. Udah, saya bye-bye dulu sama netizen. Makasih hari ini udah. Makasih hari ini aku ditemenin di vlog. Walaupun nge-vlognya seminggu sekali. Udah, gitu doang. Tidur langsung. Tidurlah. Nih ya, ibu mau hipnotis. Masuk ke dalam alam bawah sadar anda. Makin gelapak dan gelapak dan gelapak. Oke guys, kita bobo dulu ya. Dadah. Ibu di mana bobonya? Di sini kan, ya udah diam. Udah kan kita bobo dulu, kita kalau bobo emang gini berpelukan. Peluk ibu dong. Belum bangun kan, paginya masih nanti, ini masih jam 10. Pelukan bobonya, pelukan. Kan nanti tuh kebanyakan acting dia. Iya biarin aja sapinya, ayo cepet bobo lagi. Tidur lah. Nah guys, ini makin acaranya gak kondusif. Kita bobo aja sekarang ya kalau gitu. Kita mau pulang loh sekarang ke rumah, yuk pulang yuk. Bye-bye. Nanti tiba-tiba kita main sama Rebi. Tayangnya seminggu lagi. Dadah, say bye-bye. Suaranya mana, say bye-bye. Babe malah tidur.
ngilang. Takut, aku tahu gak? Masuk ke dalam alam bawah sadar Anda, semakin gelap, tidur dan tertidur. Tertidur, tertidur, tertidur. Bantuin gak? Ngurus semua anak, jangan diem aja lo semua. Bantuin gak? Kaki udah dipegangin tuh. Bantuin gak? Teriak. Bantuin gak? Ya jangan cuma takut, ibu takut. Ini tuh kerudung bisa pakai mau aja gitu. Suaranya kan di dekat telepon ya, cuma gede banget. Kayak Thor. Ya kan Thor kan yang pakai gini. Udah capek. Kita enggak pamit-pamit loh. Tadi kan mana pakai ada bobo ya? Ini bonus ya, guys ya.